Sri Gusti Kanjeng Ratu Kidul adalah tokoh legenda yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Pulau Bali. Sosok ini secara umum sering disamakan dengan Nyi Roro Kidul, meskipun sebenarnya dia berdua sangatlah berbeda. Pada umumnya dia menampakkan diri hanya untuk memberi isyarat atau peringatan akan datangnya suatu kejadian penting. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu. Ia mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri, dan Dewi-Dewi alam yang lain. Sedangkan Nyi Rara Kidul awalnya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Cerita-cerita yang terkait antara Ratu Kidul dengan Rara Kidul bisa dikatakan berbeda fase tahapan kehidupan menurut mitologi Jawa. Kanjeng Ratu Kidul memiliki kuasa atas ombak keras Samudra Hindia dari istananya yang terletak di jantung samudra. Menurut kepercayaan Jawa, ia merupakan pasangan spiritual para raja dari Mataram hingga para raja keturunannya di Surakarta dan Jogja, dimulai dari Panembahan Senopati. Namun, kini ia dipandang sebagai ibu spiritual para susuhunan Surakarta maupun Sultan Jogja. Kedudukannya berhubungan dengan hutan Krendawahana dalam pewayangan disebut Alas Setraganda Mayit atau Dandang Magore Kahyangan atau tempat tinggal bersemayam berstananya Batari Durga Permoni. Ratunya penguasa para makhluk halus tak kasat mata dengan nama Demit, Jin, Setan, Hantu, Prewangan, Demit, Ilu-ilu, Banaspati, Wedon, Jerangkong dan lain-lain yang berkaitan dengan bau mistis gaib. Keraton Laut Selatan yang berpusat di Keraton Kasunanan Surakarta. Pengamat sejarah kebanyakan beranggapan, keyakinan akan Kanjeng Ratu Kidul memang dibuat untuk melegitimasi kekuasaan dinasti Mataram. Keraton Surakarta menyebutnya sebagai Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kencono Sari atau Sri Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kecono Hadisari. Ia dipercaya mampu untuk berubah wujud menjadi mak lampir beberapa kali dalam sehari. Sultan Hamengkubuwono IX menggambarkan pengalaman pertemuan spiritualnya dengan sang ratu. Ia dapat berubah wujud dan penampilan sebagai seorang wanita muda biasanya pada saat bulan purnama, dan sebagai wanita tua di waktu yang lain. Babat Dipanegara menceritakan kedatangan Ratu Kidul selalu didahului pancaran sebesar sinar atau daru. Legenda mengenai penguasa mistik Laut Selatan ini tidak diketahui dengan pasti sejak kapan dimulai. Namun, legenda ini mencapai puncak tertinggi karena pengaruh kalangan penguasa keraton dinasti Mataram Islam, Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Kesultanan Jogja. Dalam kepercayaan tersebut, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual bagi raja-raja kedua keraton tersebut. Pada saat tertentu, keraton memberikan persembahan di Pantai Parangkusuma, Bantul, Pantai Parangtritis Bantul dan di Pantai Paranggupita, Wonogiri. Panggung Sanggabuwono artinya dalam artian bahasa Indonesia yaitu panggung penyangga dunia atau jagat raya di Kompleks Keraton Kasunanan Surakarta dan panggung Krapyak di Keraton Yogyakarta Hadiningrat. Dipercaya merupakan tempat bercengkerama antara Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Susuhunan Pakubuwono hingga Sri Gusti Kanjeng Sinuwun Sultan Hamengkubuwono, Raja, dengan Kanjeng Ratu. Konon, sang ratu tampil sebagai perempuan muda dan cantik pada saat bulan muda hingga purnama. Tetapi berangsur-angsur menua pada saat bulan menuju bulan mati. Dalam keyakinan orang Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Rara Kidul. Nyi Rara Kidul menyukai warna hijau dan dipercaya suka mengambil orang-orang yang mengenakan pakaian hijau yang berada di pantai wilayahnya untuk dijadikan pelayan atau pasukannya. Karena itu, pengunjung pantai wisata di selatan Pulau Jawa, baik di Pelabuhan Ratu, Pangandaran, Cilacap, pantai-pantai di selatan Yogyakarta, hingga Semenanjung Purwa di ujung timur,
selalu diingatkan untuk tidak mengenakan pakaian berwarna hijau. Di kalangan masyarakat Sunda, Ratu Kidul merupakan titisan dari seorang putri Pajajaran yang bunuh diri di Laut Selatan karena diusir oleh keluarganya. Karena ia menderita penyakit yang membuat anggota keluarga lainnya malu. Dalam kepercayaan Jawa, berkembang anggapan bahwa tokoh ini bukanlah Ratu Laut Selatan yang sesungguhnya, melainkan diidentikan dengan Nyi Rara Kidul, pembantu setia Kanjeng Ratu Kidul. Hal ini berdasarkan dugaan bahwa Ratu Kidul berusia jauh lebih tua dan menguasai Laut Selatan jauh lebih lama sebelum sejarah Kerajaan Pajajaran. Menurut pengalaman seorang spiritualis pada tahun 1998, ia bertemu dengan Kanjeng Ratu Kidul di Pantai Parangtritis, Yogyakarta. Saat itu, Eyang Ratu Kidul didampingi oleh Nyi Rara Kidul. Keduanya persis tetapi Eyang Ratu Kidul kulitnya kuning langsat, sementara Nyi Rara Kidul agak coklat. Selain itu, Eyang Ratu Kidul mempunyai aura putih jernih dan gemerlapan seperti berlian, bulat mengelilingi seluruh tubuhnya. Sedangkan aura Nyi Rara Kidul berwarna putih susu seperti cahaya lampu putih, tipis putih mengikuti postur tubuhnya. Ia diberi penjelasan bahwa Nyi Rara Kidul adalah patih atau kepala pengawalnya. Nyi Rara Kidul adalah makhluk halus jenis jin yang mengabdi dan berguru kepada Eyang Ratu. Nyi Rara Kidul ditugaskan untuk mengontrol dan meredam angkara murka dari makhluk-makhluk gaib jenis jin dan kekuatan gaib serta ilmu gaib yang berada di sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Demikian kisah Kanjeng Ratu Kidul, penguasa Laut Selatan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.